Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usman Manara. Kali ini kita akan coba membuat tas apa ya? Ini tas biasanya digunakan oleh para abang-abang yang jualan biasanya. Ya, tas pinggang ya, atau lebih tepatnya tas apa ya? Saya kurang tahu juga nih tas apa. Biasanya ini digunakan ya abang-abang biasanya buat naro uang biasanya. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih menghabiskan 80 saset, 80 bungkus. Ya. Sini coba saya akan membuat tutorialnya mungkin cara membuatnya. Oke, kita mulai saja pembuatannya. Pertama-tama kita akan membuat pola dasarnya ya, bagian dasarnya dulu. Ini kita menggunakan cara anyaman rapat kotak ya, bukan keranjang, bukan yang anyaman zigzag. Sini kita akan membuat berapa susun ya, ini dua susun, cuma dua susun ya, cuma dua susun seperti ini. Sampingnya itu kita pakai empat susun.
ini sudah terbentuk 4 susun ya, 4 susun samping dan 2 susun ke atasnya seperti ini. Di sini kita tidak belum bagian dasar atau bagian bukan bagian permukaan itu tidak menggunakan siku ya. Sekarang kita akan membuat posisi samping. Sampingnya tuh hanya satu susun atau susun anyaman. Nah, bagian samping sebelah sini selesai, kita akan tambah samping sebelah sini lagi ya. Kok jadi lebar? Ya jadi lebar karena dasarnya cuma dua, ini dan ini. Dasarnya ini dan di sini tuh bagian sampingnya nanti. Nah, sekarang sudah terbentuk seperti ini. Jadi kok jadinya ke sini 4 sama seperti bentuk kotak? Enggak, di sini fungsinya adalah ini akan kita tekuk seperti ini nanti ya. Nanti di sini kita akan jadikan seperti ini. Nah. Bentuknya seperti ini. Ini bagian dasarnya. Oke. Setelah itu kita tambahkan sayap bagian dari sini. Bagian dasar ya. Sayap sebelah kanan sudah selesai. Ini tinggal kita bikin sayap sebelah kirinya. Oke. Oke, kita membuat sayap sebelah kiri ya. Jadi kalian harus mempersiapkan lipatan seperti ini ya, sekitar kurang lebih 90 ya, 90 lipatan. Oke, saya sudah segini, sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita membuat bagian permukaannya, bagian depan. Perhatikan di sini ya. Nah, di sini akan ada siku yang dibentuk. Nanti
ke posisi ini, kita akan ketemu siku. Sikunya ada di sini ya guys. Di sini sikunya. Misalnya punya terbalik. Jadi arah sikunya ke sini ya, tapi posisinya terbalik. Lakukan di sebelah sini juga posisi kerja. Jadi seperti ini. Setelah selesai siku ini, kita sambungkan ini pengis tengah, baru kita isi. Sudah mulai terbentuk guys. Seperti ini. Tinggal kita rapi-rapikan aja, kita tarik-tarik untuk merapikannya. Ya.
Untuk bagian atasnya kita lanjut di video berikutnya ya.